Assalamualaikum guys. Kali ini saya akan memberikan kepada Anda bahwa ada sesuatu yang menarik untuk kalian lihat. Dan come on, langsung saja, jangan lama-lama, oke? Mari guys. Oke. Ini namanya Babyliss Barber Spot, oke? Ini limited edition guys, terbatas. Dan lihat penampilannya yang di samping, udah dilihat dan di depannya. Boleh lihat dah. Kayak gini, oke? Oke. Oke guys. Ini warnanya hitam, limited edition. Ada yang warna hijau, hitam dan ungu guys. Dan kali ini saya mengambil warna yang hitam sebab yang hitam pun saya cantik lah saya lihat gitu ya. Oke, mau lihat ke di dalamnya ada apa gitu ya. Oke, langsung saja. Let's go. Ya Allah. Lihat depannya dari dulu, bro. Ini harganya 2 juta setengah, bro. 2 juta setengah. Oke, 2 juta setengah. Dan kita buka pelan-pelan. Ini barang antik, guys. Oke. Besinya pun antik banget, guys. Kalian harus coba nanti. Oke. Dan iya, nanti dulu ya, biar penasaran. Kita buka isi paketnya gitu. Ini asli ya guys, plastik gitu. Dan ini kotak dalamannya. Kita buka lagi guys, mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar ya. Ini ada tempat gantungannya guys. Tempat gantungannya ya, oke. Dan selanjutnya ada kunci pengaturan yang mau rapat maupun longgar gitu ya. Ini kayak obeng gitu. Dan minyak dan bros gitu ya. Bros. Oke guys. Dan ini kabel. Kabel lah. Kalau bahasa Indonesia itu kabel. Tapi agak nyangkut kayak gini guys. Ya mohon bersabar aja ya. Sabar, sabar. Oke. Dan sabar, sabar. Inilah guys, chargernya. Oke. Lihat ya. Chargernya kayak gini guys. Dan ini aturan pemakaiannya gitu ya. Dan kita langsung lihatlah mesin gitu ya, kayak gini. Boleh dilihat ya. Depan, belakang, sama samping gitu. Ya Allah, cantik kan? Iya, gitu. Coba kita try hidup atau cobalah, oke? Kita try. Suaranya kayak gimana, guys? Adem kan? Hanya orang-orang profesional aja yang pakainya, guys. Yang punya jiwa arti yang mendalam gitu di dalam kehidupan barber gitu, oke? Dan insya Allah lah, kalau ada rezeki untuk teman-teman boleh beli dan coba pakai Babyliss 4, tetapi mohon dipercepat karena ini terbatas, oke guys? Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.